calon penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Kembali lagi bersama aku, Adit. Di video kali ini kita mau bikin video trip report naik salah satu PO langganan dari Karoseri Adi Putro, yaitu PO Rosalia Indah. Iya, kita semua sudah tahu ya bahwa PO Rosalia Indah adalah PO yang memenangkan rekor MURI dengan predikat pemilik double decker bus terbanyak dengan layanan pramugara serta layanan pramugari di Indonesia. Luar biasa. Nah, di sini kita akan ngetrip dari Agen Kartosuro menuju ke Ciputat naik salah satu armada double decker dari PO Rosalia Indahnya. Nah, akan seperti apa keasikan perjalanan kali ini? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Dan buat yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe-nya sekarang juga dan nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan konten-konten terbaru dari official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Terima kasih semuanya, selamat menonton. Ya, ini kebetulan bisku belum datang. Di sini di Agen Kartosuro masih ada bis yang lain. Dan teman-teman di sini bisa lihat ini Jetbus 3, tapi bukan buatan Karoseri Adi Putro ya. Ini rombakan dari garasi PO Rosalia Indah di Palur. Kita masih menunggu bis kita dan bis yang akan kita naiki. Nomor lambungnya STD164. Nanti akan berhenti di depan sini ya. Karena di sini nggak cukup nih buat double decker. Gitu teman-teman. Oke, let's go, kita tunggu bisnya. Nah teman-teman, sekarang kita ada di ruang tunggu dari agen PO Rosalia Indah di daerah Kartosuro. Dan ini dia tiket perjalanan kita kali ini. Kita bisa lihat tiket model print-printan seperti ini. Di bagian paling atas ada dua kupon. Yang warna pink sebagai kupon makan dan warna biru untuk kupon snack perjalanan kita. Nah, di sini ada identitas perjalanan kita mulai dari tanggal, kode rute. Kode rute ini KP1402 dari Palur, start awalnya jam 18.30. Sedangkan berangkat dari Kartosuro jam 19.30. Kemudian dengan tujuan akhirnya ke Ciputat. Nah, untuk harganya Rp295.000 di kelas eksekutif plus STD. Eksekutif plus double decker. Kemudian ada biaya admin karena aku pesennya lewat aplikasi PO Rosalia Indah dan pembayarannya lewat transfer bank. Jadi ada biaya adminnya Rp6.500. Totalnya Rp301.500. Dan bis yang akan kita dapetin, kode lambung bisnya adalah STD164. Nah, STD164 ini artinya STD Super Double Decker nomor 164. Nanti sasis yang akan digunakan adalah Volvo B11R 430 horsepower. Oke, seperti ini tiketnya. Ya, seperti ini suasana ruang tunggunya dari agen PO Rosalia Indah di Kartosuro. Ada tempat duduk, kemudian ada tempat charger HP-nya, ada musola, toilet, serta ada minimarket ya kalau teman-teman mau belanja snack-snack perjalanan gitu ya. Oke, kita masih menunggu bis kita, STD164. Oke, teman-teman, ini bisnya sudah mau datang dan kita bisa lihat di sini. Ini sepertinya bis terakhir yang mampir di agen Kartosuro ini ya. Udah ditutup dong garasinya. Ya, perjuangan sih dari Malang ke sini. Dari Malangnya aku naik HS dari PO Rosalia Indah juga. HS-nya enak dan cepet ya. Dari Malang ke Solo tuh cuma 4 jam waktu tempuhnya. Nah, itu kalau teman-teman bisa lihat ada cahaya lampunya. Udah mau nyampe. Lagi ketahan lampu merah. STD164 Jetbus 3 Plus STD Super Double Decker. Dimensinya sekitar 4,15 meter, terus panjangnya 13,5 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Oke. Yeah.
4C. Nah, ini dia teman-teman kursi yang aku pesan di perjalanan kali ini. Beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Awak khususnya dalam perjalanan ini, Bapak Sutardi sebagai kapten, Bapak Suryo sebagai wakil kapten, dan Sadanang sebagai pramugara akan selalu siap buat Anda selama dalam perjalanan ini. Kami informasikan bahwa armada ini dengan tujuan terakhir Kota Ciputat akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 11 jam dalam keadaan jalan lancar. Armada ini akan melakukan dua kali pemberhentian, yaitu di rumah makan Rosin Rest Area Pemalang untuk servis makan, dan di rumah makan Rosin Rest Area Subang untuk servis snack. Kami informasikan kepada yang terhormat, armada ini dengan nomor lambung SDD164 dilengkapi dengan fasilitas yang bisa Anda nikmati selama dalam perjalanan, antara lain AC, TV, audio video, bantal selimut, pojok SV, dan Arwan Ultra yang bisa Anda dapati selama dalam perjalanan. Kami informasikan armada ini juga dilengkapi dengan fasilitas toilet. Adapun toilet berada di lantai 1 sebelah kanan depan pintu masuk armada. Toilet yang dapat gunakan saat armada sedang melaju dan yang dapat gunakan untuk buang air kecil saja. Demi keamanan, kami mohon pada ibu untuk selalu menjaga barang-barang berharga bawaan Anda. Kehilangan barang di dalam armada bukan jadi tanggung jawab pihak Rosalia Indah. Demi keselamatan, kami mohon bapak dan ibu selalu berhati-hati saat berdiri maupun berjalan saat armada sedang melaju. Gunakanlah bagian tangan dan rapati kompartemen atas armada saat berdiri maupun berjalan. Demi keselamatan, kami informasikan untuk pojok USB hanya dapat gunakan untuk mengisi daya baterai ponsel Anda dan tidak bisa digunakan untuk mengisi daya pada power bank maupun laptop Anda karena bisa jadi konsleting listrik. Sebelum informasi ini kami akhiri, mari kita berdoa pada Tuhan Yang Kuasa terberi kelancaran dan selamatan sampai di tujuan. Menurut agama dan kebiasaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Hormat, selamat menikmati perjalanan sama armada Rosalia Indah. Mitra setia perjalanan Anda.
Nah, teman-teman, sekarang kita tiba di Rosin Resto di rest area KM319B Tol Pemalang. Di sini kita akan melakukan servis makan, jadi ini sudah termasuk ke dalam fasilitasnya, alias nggak ada lagi biaya tambahan untuk menikmati servis makan prasmanan ini. Ya, servis makan prasmanan satu kali saja. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam ruang makannya di sebelah sini. Di sini ada armada double decker lainnya. STD166 bertugas dari Bogor menuju Klaten. Oh, ini berarti kebalik ya, dari Klaten menuju Bogor, teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke ruang makannya di sebelah sini. Nah, teman-teman, di sini aku mau upgrade menu ke menu nasi goreng. Ini kalau kupon makan pink berarti ada tambahan atau enggak, Mbak, untuk nasi goreng? Oke. Nambah 2.000, teman-teman. Jadi karena kita berdua nambahnya Rp4.000. Maaf, Mbak. Ya, terima kasih. Let's go, kita cari tempat duduk, habis itu kita tunggu nasi gorengnya. Nah, teman-teman, kalau secara umum atau secara regulernya, biasanya kita tukarkan kupon makan kita di sebelah situ, terus ambil menu makan di sebelah sana atau di sebelah sini. Nah, tapi kalau kita mau upgrade menu, jadi kita ke kasir kayak tadi ya. Kita bilang ke mbaknya, mbak mau upgrade menu, di situ nanti ada pilihan menunya, serta harga tambahannya juga variatif. Nah, di sini aku pilih nasi goreng, harga tambahannya Rp2.000 per orang. Oke, ini dia ruang makannya, luar biasa, bersih, luas, dan ya enak sih di sini. Untuk jam makannya juga nggak terlalu malam banget ya di sini. Dan ya memang alhamdulillah perjalanan juga lancar sih. Mantap. Nah, teman-teman, ini dia menu makan kita. Nasi goreng kampung. Judulnya nasi goreng kampung. Oke, ini piringnya bagus. Penataannya juga rapi ya, nasi, terus ada acarnya, nambahin freshness, ada telur, telur mata sapi, dan ada kerupuk. Untuk minumnya di sini ada teh hangat. Jadi kuponnya sudah dipakai satu, dan sisa kupon snack untuk nanti kita menikmati snack di Rosin Resto Subang. Nah, sekarang kita makan dulu di Rosin Resto rest area Pemalang ini. Dan buat teman-teman yang lagi servis makan, silakan dihabiskan makanannya supaya nggak makin banyak food waste yang dihasilkan dari rumah makan ini. Selamat makan, teman-teman. Wah, ini looks delicious banget nih, dan appetizing banget sih, asli. Nah, teman-teman, ini dia, aku udah selesai makan. Nasi gorengnya enak banget, teman-teman. Recommended ya buat upgrade menu nasi goreng ini. Oke, habis ini kita langsung ke bis supaya perjalanan kita jadi lebih efisien waktunya. Let's go. Nah, ini dia bis kita. Kita siap untuk berangkat lagi menuju Ciputat. Let's go. Bisa ditukarkan dengan servis snack gratis untuk Anda. Waktu istirahat kurang lebih 20 menit.
Adapun keperluan lain seperti musola dan toilet berada di dalam rumah, maka demi keamanan kami mohon bapak dan ibu untuk membawa barang peraga bawaan Anda. Kehilangan barang di dalam armada bukan nanti tanggung jawabnya Rosalia Indah. Monggo bapak ibu silakan beristirahat dan menikmati servis makan bersama, servis snack bersama Rosalia Indah. Mitra setia perjalanan Anda. Nah teman-teman, sekarang kita tiba di rest area ruang makan Rosin Resto Subang. Di sini kita akan menikmati fasilitas snack perjalanan. Tapi sebelum kita turun, kita akan review dulu interiornya. Karena dari tadi kita belum ada waktu untuk nge-review interior, jadi sekarang ya kita review interiornya. Di sini di bagian dek atas terdapat kelas eksekutif plus dengan konfigurasi kursi 2-2. Nah totalnya di bagian atas ini ada 34 kursi buatan high atau rimba kencana dengan model execution. Nah model execution ini adalah model yang paling lebar, paling nyaman, dan paling enak ya menurutku ya, dari line up kursi high rimba kencana dengan konfigurasi 2-2. Untuk fasilitas tambahan di sini ada bantal, kemudian ada selimut, serta ada leg rest dengan model yang kekinian. Nah ini leg restnya bisa dibuka seperti ini, dibuka di bawahnya bisa dijadikan tempat sepatu atau sendal, dan di sini ini bisa dijadikan footrest. Mantap ya. Kemudian kita akan dapat fasilitas AMDK 600 ml dari Ultra. Nah, Ultra ini juga salah satu cabang usaha dari Rosalia Indah di air mineral dalam kemasan. Dan di sini juga ada USB port charger yang terletak di sini. Di luver AC ada 2 unit USB port charger, kemudian ada di sini dan ada di sini. Nah, USB port charger yang ini cuma boleh teman-teman pakai untuk ngecas HP ya. Jadi nggak boleh buat ngecas power bank, kamera, laptop dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Di bagian atas di sini ada bagasi kabin atau ducting. Di paling depan itu ada cool box. Jadi kalau teman-teman pengen bikin air yang dingin gitu ya, taruh aja airnya di situ. Nah, untuk fasilitas keamanannya di bis ini ada jendela darurat di atas. Kemudian di sini ada palu darurat pemecah kaca. Terus nanti di belakang di dekat tangga itu ada pintu darurat. Oke, bisnya dimatikan, AC-nya juga dimatikan. Kita turun yuk ke bawah. 34 kursi di dek atas. Tuh, teman-teman bisa lihat lebar. Nah, ini nih jendela daruratnya. Sorry, pintu daruratnya. Untuk double decker, pintu daruratnya cuma setengah gini ya, teman-teman. Nah, ini ada intercom. Intercom ini fungsinya untuk menghubungkan antara penumpang dengan pramugara yang bertugas. Kemudian di sini ada TV. Seperti ini interiornya. Nah, ini di bagian atas ada stop kontak. Jadi kalau teman-teman chargernya itu bukan yang tipe USB port charger, silakan teman-teman pakai stop kontak yang di atas sini. Mantap ya. Oke, sekarang kita turun, kita lihat kelas yang ada di deck bawah. Nah, di deck bawah ini ada kelas super top. Super top ini konfigurasi 2-1, dan di depan ada kelas first class. Ini sleeper dengan konfigurasi 1-1. Oke, yuk lanjut kita ke ruang makan ya. Lewat sini teman-teman. Nah, ini dia ruang makan kelas, semua kelas sih. Kita mau service steak di sini. Langsung aja masuk dan cari tempat yang kosong.
Nah, teman-teman, ini dia fasilitas snack-nya. Di sini sebenarnya ada dua pilihan ya. Yang ini pisang goreng sama kue apa ini ya? Ada yang tahu kue apa? Kemudian di sini pilihan yang kedua ada pisang goreng sama kue putu ya, ini ya namanya ya. Klepon. Dalamnya tuh gula merah. Tapi ini aku pakai dua kupon ya, sama kupon temanku. Jadi ini pilih dua menu yang berbeda. Bukan satu kupon dapat dua ya, melainkan satu kupon hanya dapat satu. Untuk minumnya di sini ada teh anget. Dan buat sahur juga agak kepagian ya ini ya. Agak terlalu pagi karena masih sekitar jam 1. Oke, selamat menikmati fasilitas snack-nya. Nah, teman-teman, kalau tadi kita belum sempat ngelihat eksteriornya secara luas gitu ya. Sekarang kita lihat nih eksteriornya. Rosalia Indah SDD 164 Jedus 3 Plus SDD buatan Karoseri Adi Putro dengan sasis Volvo B11R 430 horsepower iShift. Nah, iShift ini adalah transmisi yang digunakan oleh Volvo dan mesinnya menggunakan mesin D11A. Jadi ini dia double decker bis tingkat. Untuk saat ini PO Rosalia Indah punya total 25 unit double decker dengan 23 unitnya itu buatan Karoseri Adi Putro. Nah, PO Rosalia Indah ini memenangkan penghargaan rekor MURI sebagai pemilik double decker terbanyak pada saat PO Rosalia Indah memiliki 21 double decker bus. Nah, sekarang udah 25 jumlahnya. Wow. 25, 23-nya buatan Karoseri Adi Putro, tersebar sasisnya ada yang Volvo dan ada yang Scania K410. Jadi mau pakai Volvo, mau pakai Scania, yo bodinya tetap Jetbus 3 Plus SDD ya. Karena ya cocok sih buat segala sasis, apapun sasisnya, yo Karoseri Adi Putro bodinya gitu. Untuk fasilitas-fasilitas keamanan dari sasisnya di sini sudah lengkap ya, teman-teman. Ada fasilitas ABS, anti lock braking system. Kemudian untuk kenyamanannya di sini ada air suspension di ban depan maupun ban belakang gitu. Kemudian ya udah nggak perlu diragukan lagi deh kemantapan dari tek atau dari speknya ya, speknya si Volvo ini udah banyak. Mungkin teman-teman penasaran di bagian sini apa? Nah, di situ adalah bagasinya. Jadi karena bagasi double decker ini nggak seluas tipe-tipe bodi lain seperti UHD atau SHD, jadi PO Rosalia Indah menerapkan kebijakan satu orang penumpang double decker hanya satu barang bawaan gitu. Oke, kita bersiap-siap melanjutkan perjalanan kembali dengan tujuan akhir Ciputat. Mantap ya, Millennial Bus Full Tol Trans Jawa. Oke, teman-teman, sekarang kita balik lagi ke dalam bis karena bisnya sudah mulai siap untuk diberangkatkan dan kita akan kembali melanjutkan perjalanan menuju Ciputat. Ya, mungkin estimasi sekitar jam 5 lah ya nyampe di Ciputatnya. Sebelum kita masuk ke dek atas, kita lihat dulu toiletnya. Di sebelah sini toiletnya, teman-teman. Nah, ini toilet yang hanya boleh digunakan untuk buang air kecil dan digunakannya hanya pada saat bis berjalan. Jadi, nggak boleh buat buang air besar dan nggak boleh digunakan pada saat bis berhenti seperti ini. Silakan teman-teman gunakan toilet di luar bis kalau teman-teman bisnya lagi berhenti seperti ini. Di terminal, di rest area, di rumah makan, silakan pakai toilet yang ada di luar, oke? Okay? Cus, kita naik ke dek atas.
Fulus Pondok Pinang bisa untuk persiapan cek kembali barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih wadah ibu yang telah melihat armada Rosalia Indah sebagai mitra setiap perjalanan Anda. Semoga bagi wadah ibu dengan tujuan Lebak Bulus Pondok Pinang bisa untuk persiapan. Nah teman-teman, ini dia akhir dari perjalanan kita bersama PO Rosalia Indah STD 164. Kita udah nge-trip dari Kartosuro menuju ke Ciputat. Dan ini merupakan trip yang sangat menyenangkan bersama PO Rosalia Indah, karena ini double deckernya. Ini belum yang pakai selendang Voyager ya, jadi masih yang generasi-generasi awal dari para double decker milik PO Rosalia Indah. Tapi kenyamanannya masih luar biasa, masih anteng kabinnya, masih senyap, walaupun bis ini dijalankannya secara tektok. Jadi nanti sekitar jam setengah 7 pagi atau jam 7 pagi gitu ya, bis ini akan putar balik ke arah Solo. Jadi dari barat, dari Ciputat, berangkat pagi. Dari timur, dari Solo, dari Pul Palur, garasi Palur, itu berangkat malam. Luar biasa. Puter walik, tapi masih sangat-sangat-sangat resik ya. Salut banget sih sama perawatan bis dari PO Rosalia Indah. Semoga jadi inspirasi untuk PO-PO lainnya di Indonesia, karena perawatannya luar biasa. Ya, itu aja closingnya. Benar-benar ini enak sih, aku nggak bisa ngomong lebih banyak lagi. Ini bisa jadi rekomendasi bahkan untuk keberangkatan hari Sabtu malam aja, yang biasanya PO-PO lain pada nggak terlalu penuh penumpangnya, ini full seat, selalu jadi idola para penumpang. Oke? Ya kalau gitu, semoga menambah informasi baru untuk teman-teman. Kita ketemu lagi di video trip report selanjutnya, tentunya dengan bis-bis menggunakan karoseri Adi Putro. Terima kasih semuanya. Ya BTW, ini hujan deras. Pagi-pagi langsung hujan. Kalau hari Senin bahaya ini, langsung hujan gini. Rasanya pengen nggak kerja gitu ya. Untung ini masih hari Minggu teman-teman. Nah teman-teman, ini dia bisnya dimundurkan dan parkir bersama bis-bis lain dari PO Rosalia Indah di Pul Ciputat. Luar biasa, terima kasih banyak untuk seluruh driver dan kru yang bertugas pada perjalanan kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan saat bertugas.